Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasuna pemirsa tepang desa Rengsim Kuring pun dari firman dina bidangan wartan WCS luyutur merenah tangara pasundan dintan kemis kaping 7 Mei 2020. Pemirsa iberenganan dilarapkan anak perak-perakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jawa Barat mengrupi warta anubaris didugikan kahiji. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep pihak kepolisian tur TNI ngerujatkeun penjagaan sakumna lawang asup ka tapal wates kabupaten jeung kota salila prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jawa Barat di Pajo. Eta hal teh dilakonan keur ngurangan kagiatan warga di saluaran imah dina mangsa PSBB Jawa Barat. Satu tas rapat babarengan jeung Kapolres, Dandim Sajau Barat, sarta wakil Kodam Jaya, Kodam Tilu Siliwangi, Polda Jawa Barat, Katut Polda Metro Jaya, Pesalasa Nu Anyar Kaliwat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep, pihak kepolisian jeung TNI ngaronjatkeun prak-prakan penjagaan di sakumna lawang asup di tapel wates Kabupaten Turkota, salila mangsa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jawa Barat di Paju. Gubernur miharep salila prak-prakan PSBB dilarapkeun taya anu marudik ti Bandung Raya atau Jabodetabek anu asup ka daerah sejena timimiti tanggal 6 Mei tepi ka 2 minggu nu bakal datang. Jangan sampai ada orang bocor dari Bandung ke Garut karena dia juga mau mudik. Karena pemudik ini tidak hanya definisi dari zona Jakarta Raya ke desa-desa di Jawa Barat, tapi kalau di Jawa Barat biasanya zona Bandung juga adalah sumber dari pemudik. Nah, ini nanti dijaga di Garutnya, dari Garut ke sini juga dijaga. Emil ngerasa optimis sikap tandes di TNI jeung Polri, kadisiplinan masyarakat, pamahing mudik anu jinek, sarta tes massal anu nitih 40.000 salila prak-prakan PSBB bakal mampu ngadalikeun sumebarna COVID-19 di Jawa Barat nyedek kana poean lebaran. Kukituna, upama jero 14 poe hasil evaluasi PSBB-na dicindekeun hade, moal pamuhalan kagiatan ibadah berjamaah bisa dilakonan najan masih paanggang. Budi Hartati, Bandung TV.